Assalamualaikum. Hai, kembali ke Mingguan Amaz bersama saya Nisa K. Seperti biasa, untuk mengetahui perkara menarik yang berlaku dalam dunia teknologi sepanjang minggu akhir Ramadan kita kali ini, tonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran peranti terbaru daripada Honor, iaitu Honor 10X. Peranti ini dilengkapi paparan skrin bersaiz 6.63 inci IPS LCD dan bateri berkapasiti 4300 mAh. Melengkapkan peranti adalah kamera utama 48 dan 2 megapiksel dan kamera hadapan pop naik 16 megapiksel. Buat masa ini ia ditawarkan di China terlebih dahulu. Vivo minggu ini hadir dengan Vivo iQOO Z1 5G. Ia membawakan skrin dengan kadar segar semula 144Hz, dijana chip MediaTek Dimensity 1000 Plus dan dilengkapi fungsi multi-turbo 3.5. Ia menggunakan 3 kamera utama 48, 8 dan 2 megapiksel dan bateri bersaiz 4500 mAh. Namun tarikh penawaran untuk pasaran tempatan masih tidak diketahui. Mengenai Vivo lagi, ia dilihat bakal melancarkan Vivo X50 pada 1 Jun kelak. Peranti ini bakal menyertakan penggunaan sensor ISO cell GN1 daripada Samsung dan setakat ini tiada maklumat lanjut mengenai spesifikasi peranti. Tidak ketinggalan, Samsung Galaxy Z Flip hadir dengan kemas kini pada aplikasi kamera iaitu dui arah pada flex mode. Dengan ini, ia akan mengubah paparan viewfinder pada skrin atas atau bawah. Kemas kini boleh dilakukan secara OTA pada peranti. Selain itu, Realme bakal hadir dengan penawaran terbaru iaitu Realme X3 Super Zoom. Berdasarkan poster yang dikongsikan, pelancaran rasmi peranti akan diadakan secara atas talian pada 28 Mei kelak. Realme turut menawarkan jam tangan pintar terbaru iaitu Realme Watch pada 25 Mei 2020. Antara ciri yang ditawarkan termasuk ciri pemantauan aktiviti, notifikasi panggilan, aplikasi dan SMS. LG juga minggu ini melancarkan telefon pintar terbaru yang dinamakan LG Stylo 6. Ia membawakan janaan chip MediaTek Helio P35 dan kamera utama 13, 5 dan 5 megapiksel serta bateri sebesar 4000 mAh. Buat masa ini, ia hanya ditawarkan di Amerika Syarikat sahaja. Pada minggu ini juga, Sony mengumumkan penawaran Xperia 10 Mark II di Malaysia bermula Jun 2020. Ia membawakan skrin 5 inci, dijana chip Snapdragon 665 dan 3 kamera belakang gabungan 12, 8 dan 7 megapiksel. Untuk pasaran tempatan, ia dijual pada harga RM1,749 sebuah. Peranti Apple dijangka tidak akan menyertakan fon telinga AirPods dalam kotak pada iPhone akan datang. Langkah ini bagi meningkatkan jualan dan pendapatan Apple. Seterusnya, Huawei Sound X minggu ini dilancarkan secara rasmi di Malaysia. Speaker ini hadir dengan sokongan OneHop Audio Sharing, integrasi dui subwoofer dan penawaran bass rendah 40Hz. Di Malaysia, speaker premium ini ditawarkan pada harga RM1,249. Pada minggu ini juga, Sony hadir dengan fon kepala nirwayar iaitu Sony WH-C710N. Ia hadir dengan sistem pembatalan hingar aktif menggunakan ciri Automatic Artificial Intelligence Noise Cancelling dengan sistem dui mikrofon. Menurut Sony Malaysia, fon kepala ini boleh didapati pada harga RM659. Selain Sony, Razer Opus juga turut diperkenalkan. Ia dilengkapi sistem pembatalan hingar aktif dan mempunyai sokongan audio THS. Peranti ini ditawarkan kepada pengguna global pada harga RM1,065 menerusi laman rasmi Razer. Dalam teknologi komputer riba pula, Alienware telah memperlihatkan paparan gaming terbaru yang berkuasa iaitu Alienware AW2521H. Paparan skrin gaming ini bersaiz 24.5 inci dengan kadar segar semula 360 frame per second dan teknologi paparan Nvidia G-Sync. Setakat ini tiada butiran lanjut mengenai peranti ini. Pada minggu ini juga, Honor Magic Book Pro telah hadir dengan rekaan yang dikemaskini serta komponen-komponen serba baru. Ia dilengkapi paparan bersaiz 16.1 inci dan dikuasakan oleh pilihan CPU Intel Core i7 atau i5. Namun tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan masih belum diketahui. Beralih ke arena aplikasi dan perisian, MIUI 12 versi global telah diumumkan yang mana sebanyak 47 peranti akan mula menerima kemas kini. Ia diberikan secara berperingkat bermula penghujung Jun 2020. Samsung minggu ini telah melancarkan sensor terbaru yang dinamakan ISO cell GN1 dengan saiz 50 megapiksel. Pengeluaran sensor akan bermula pada bulan hadapan. Minggu ini juga, MediaTek melancarkan chip Dimensity 820 yang memfokuskan pada rangkaian 5G dan juga kecerdasan buatan. Chip ini turut menyediakan sokongan dui SIM 5G dan juga Voice Over New Radio (VONR). SD Association minggu ini dilihat memperkenalkan sebuah format kad SD baru yang dinamakan SD Express.
Ia membawakan spesifikasi SD 8.0 yang menyokong teknologi penghantaran data pada kadar sepantas 40.0 GB per saat. Ia dijangka akan diperkenalkan pada sekitar suku ketiga dan keempat tahun ini. Seterusnya, Netflix mengumumkan pembatalan langganan untuk akaun-akaun yang tidak aktif. Menurutnya, mereka akan meminta pengguna untuk mengesahkan untuk mengekalkan langganan atau sebaliknya. Sekiranya tiada sebarang pengesahan diterima, Netflix akan membatalkan langganan akaun berkenaan secara automatik. Sementara Facebook memperkenalkan platform yang memudahkan jualan barangan antara pengguna, iaitu Facebook Shops. Dengan ini, pengguna-pengguna perlu membuka satu kedai secara atas talian pada platform berkenaan dan boleh diakses pengguna terus daripada Facebook atau Instagram. Buat masa ini, ia akan diperkenalkan secara berperingkat bermula dari Amerika Syarikat. Mengenai Facebook lagi, Messenger Rooms kini telah diperkenalkan secara berperingkat. Ia ditawarkan secara percuma dengan had penyertaan panggilan video seramai 50 orang. Instagram minggu ini hadir dengan kemaskini aplikasi yang memaparkan pelanggaran hak cipta pada sesebuah video. Melaluinya, sebarang video ataupun siaran langsung yang didapati mengandungi kandungan yang melanggar hak cipta akan diberi pemberitahuan ini. Twitter pula hadir dengan ujian ciri baru di mana pengguna boleh mengehadkan ciapan balas kepada pengguna tertentu. Melalui ciapan Twitter sendiri, ciri ini nampaknya akan hadir melalui Twitter Web ataupun aplikasi Twitter for Android dan iOS terlebih dahulu. Dalam teknologi tempatan pula, pemberian decoder MyPreview telah diberikan secara percuma sebagai langkah inisiatif pemindahan ke siaran digital. Sebanyak 2 juta decoder telah diberikan kepada golongan OKU dan B40 sehingga 31 Mei 2020. Akhir sekali, Post Malaysia telah bekerjasama dengan pihak 7-Eleven dalam memudahkan pengguna untuk membuat penghantaran. Sokongan ini dijayakan melalui penawaran perkhidmatan yang dinamakan sebagai Razor Parcel Plus. Untuk melakukan penghantaran, pengguna terlebih dahulu perlu melayari laman Send Parcel dan memilih kedai 7-Eleven untuk pusat penghantaran. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi artikel lanjut dan berita-berita menarik serta langgani saluran YouTube kami. Kami di Amaz ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf analog dan digital. Sosial dijarakkan, silaturahim dirapatkan. Jaga diri, jaga kesihatan. Saya Nisa K untuk Amaz. Yosh!